foto perubahannya teman-teman. Bibit cabe yang kemarin terendam air kemudian sudah pada menguning semua. Setelah saya kocor menggunakan Victorin, kemudian saya tambahkan Ultradap. Sebelumnya saya spray menggunakan insektisida, kemudian saya tambahkan Victorin teman-teman, Morden Full juga. Alhamdulillah sekarang perubahannya sudah cukup lumayan bagus teman-teman. Insya Allah ini tanaman bisa dipertahankan. Dan ini walaupun masih kecil seperti ini sudah mengeluarkan tunas-tunasnya teman-teman ini. Ini batangnya pun juga agak besaran dikit. Kemarin ini daun-daunnya, ini daun yang tunas ini kemarin, tunas cabang ini kemarin sudah mulai rontok dan ini sudah mengeluarkan daun-daun baru dan alhamdulillah sudah tidak menguning teman-teman. Masih ada beberapa sekitar 20 pohon yang masih menguning, tapi alhamdulillah kuningnya pun juga mulai berubah menjadi hijau. Ini kondisi tanamannya. Dan hari ini saya akan melakukan pengocoran kembali. Ini kondisinya alhamdulillah perubahannya sudah lumayan bagus. Ini walaupun masih pendek begini tapi sudah mengeluarkan tunas-tunas cabangnya ini. Ini masih kecil sekali sudah mengeluarkan tunas cabang. Alhamdulillah ini perubahannya sangat bagus sekali. Insya Allah akan saya pertahankan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya sedang mengupdate tanaman cabai saya yang beberapa hari yang lalu sudah saya lakukan pengobatan dengan cara pupukan kemudian penyemprotan dan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah mulai membaik teman-teman. Ini sudah mulai keluar daun-daunnya yang baru, sudah mulai bagus teman-teman ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya juga hasilnya lebih bagus lagi. Ini kondisinya. Ini daun-daun baru sudah mulai muncul tapi hijau. Dan ini yang kuning kemarin, yang keriting kemarin sudah mulai menghilang teman-teman. Ini alhamdulillah. Ini hampir semua ada perubahan. Ini juga sama ini. Ini masih agak kuningan sedikit tapi yang tunas ataupun yang pucuk baru ini sudah mulai hijau. Mudah-mudahan bisa disembuhkan teman-teman. Dan ini juga sama, sudah mulai mengeluarkan tunas, sudah mulai mengeluarkan pucuk-pucuk yang baru. Dan ini malah sudah ada perubahan dan tunas cabang sudah mulai mau muncul teman-teman. Ini kemarin saya kocor menggunakan Ultradap sama Morden Full, kemudian saya spray menggunakan insektisida Abacel, kemudian saya tambahkan dengan Morden Full juga teman-teman. Kemudian besok rencana juga mau saya spray lagi menggunakan asam amino. Ini kemarin yang saya spray menggunakan Vitaron SL, kemudian Ultradap dan juga saya tambahkan insektisida. Sudah mengeluarkan pucuknya, sudah mulai hijau teman-teman. Ini yang 3 daun sudah mulai hijau dan ini pun juga sama, sudah mulai hijau. Ini yang kuning-kuning kemarin sudah mulai hilang tapi ini daunnya agak ini. Alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Dan untuk pembukaan yang kedua ini teman-teman, saya yang pertama menggunakan Ultradap, kemudian yang kedua menggunakan Kalha, yang ketiga adalah asam humat pengorosoil. Ini Ultradapnya, kemudian yang kedua asam humatnya. Untuk dosisnya teman-teman, Ultradap saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian kalhanya saya menggunakan 1 sendok makan untuk 20 liter air. Dan asam humatnya pun juga sama, saya menggunakan 1 sendok makan untuk 20 liter air. Tapi di sini saya tidak menambahkan Victorin teman-teman ataupun Morden Fullnya, karena Morden Full dan Victorinnya sedang habis. Jadi saya lagi pesen di Shopee, masih dalam pengirimannya. Jadi sementara yang saya pergunakan ini, coba hasilnya ada perubahan lagi enggak. Tapi untuk hasil tanamannya ini sangat bagus sekali teman-teman. Masih harus saya pertahankan dan saya rawat sampai panen nanti. Ini perjuangannya.
Yang sering saya jelaskan ke teman-teman semua, jika ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan pengalaman, ingin tahu pupuk mana yang hasilnya bagus dan cocok untuk tanaman yang kita tanam, semua pupuk itu bagus, tapi pupuk yang cocok itu yang mana? Di saat tanaman cabai teman-teman semua itu bermasalah, dari situ teman-teman bisa belajar, oh ternyata tanaman cabai yang berpenyakitan, kemudian pertumbuhannya tidak optimal, ada serangan trip ataupun tungau, bahkan bibit tanaman cabai saya kemarin sudah mulai keriting. Bayangkan saja, 3 daun sudah mulai keriting. Tapi alhamdulillah, tanamannya sekarang, setelah saya lakukan perawatan, yang pertama saya spray menggunakan insektisida Abacel, kemudian saya tambahkan Modenful dan Vitarot SL, kemudian langsung saya lakukan pengocoran menggunakan Vigorin, kemudian saya tambahkan Ultradap. Alhamdulillah perubahannya sudah 80%. Dan sekarang saya akan melakukan pengocoran kembali. Usianya sekarang baru 9 hari setelah pindah tanam, teman-teman. Pemupukan 2 kali, pemupukan pertama di usia 3 hari setelah pindah tanam. Untuk penyepraiannya 1 hari setelah pindah tanam sudah saya lakukan penyepraian. Nanti linknya, video urutannya akan saya taruh di bawah video ini, biar teman-teman bisa mengikuti tata caranya semua. Setelah itu baru diaduk. Untuk ultradapnya bisa ditambah, teman-teman bisa menambahkan 4 sendok makan. Tapi kalau saya 2 sendok makan sampai 3 sendok makan, kalau hanya 1 sendok makan, kemudian asam humatnya saya menggunakan 1 sendok makan itu sudah cukup di usia tanaman cabai yang masih kecil. Oke teman-teman, saya langsung akan memasukkan ke dalam jiliken yang biasa saya pergunakan untuk melakukan penyepraian. Silahkan ditonton videonya, bagaimana tata cara kami untuk melakukan pengocorannya. Jika video ini bermanfaat, silahkan ditonton. Jika tidak bermanfaat, seandainya ada pemasukan, silahkan tulis di kolom komentar. Yang terpenting jangan menghujat dan juga jangan memprovokasi. Nanti yang terjadi adalah jadi rame, karena ada yang pro dan juga ada yang kontra. Tapi di sini saya jelaskan kembali, saya tidak promo produk. Apapun yang saya pergunakan untuk saya jadikan sarana pengocoran itu sarana pemupukan tanaman cabai kami, berdasarkan pengalaman saya, tidak promo produk. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pengocorannya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, tidak ada niat dari kami untuk menggurui Anda-Anda semua, karena tugas kami di sini hanya ingin membagikan pengalaman pribadi saya tentang penggunaan pupuk, dan pupuk itu sangat bagus sekali. Untuk saat ini, saya jadikan perawatan ataupun pengobatan tanaman cabai saya yang dari awal sudah mulai keriting, kemudian daunnya menguning, ada bercak daunnya, daunnya pada rontok, dan alhamdulillah sekarang sudah mengeluarkan pucuk yang baru, tunas yang baru, sehingga tanaman cabai ini masih saya pertahankan sampai nanti panen. Support dan doanya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan pun juga bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini, pemupukan tanaman cabai saya yang ketiga di usia 9 hari setelah pindah tanam. Pindah tanamnya baru masuki 3 daun, teman-teman. Jadi daun bawaan, kemudian daun kedua, ketiga. Jadi baru daun susulannya itu baru 2 daun sudah saya pindah tanamkan, karena bibitnya terendam air. Tapi alhamdulillah atas usaha kami, kerja keras kami, pemberian pupuk yang tepat, kemudian penyepraian yang tepat, tanamannya sekarang hampir 90% bisa disembuhkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.